Pengwil INI dan IPAT Jawa Barat bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, UNPAD, UNPAS, dan UNPAR. Menyelenggarakan seminar nasional pada hari Senin dan Selasa tanggal 9 dan 10 Maret 2020 bertempat di Hotel Intercontinental Bandung. Ini bertujuan untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam hal perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pertanahan. Hasil seminar di hari pertama akan didiskusikan di hari kedua dalam bentuk FGD. Mereka yang menjadi panelis adalah dari akademik dan pemerintahan. Setelah itu, mereka akan menyimpulkan dan kesimpulan itulah yang akan dijadikan bahan masukan kepada pemerintah. Diharapkan, undang-undang yang dibuat sebisa mungkin berpihak kepada profesi notaris PPAT. Seminar ini juga termasuk membantu pengurus pusat sebagai masukan, sesuai himbauan dari pengurus pusat kepada Pengwil Jabar, karena Pengwil Jabar INI dan IPAT adalah pengwil terbesar. Tujuan acara ini adalah acara salah satu agenda dari Pengwil Jabar INI dan Pengwil IPAT Jabar. Tujuannya adalah untuk masukan kepada pemerintah terkait revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan revisi pertanahan, Undang-Undang Pertanahan. Kemudian acara seminar ini dilanjutkan untuk acara kedua itu FGD. FGD, kenapa FGD? Supaya lebih mengkerucut ya Mas, masukan-masukan itu adalah hasil dari seminar hari ini yang akan didiskusikan di hari kedua. Di hari kedua itu nanti para panelisnya adalah dari akademik dan dari instansi pemerintahan. Kenapa kita melakukan forum diskusi? Supaya dari akademik memberikan masukan secara teori kepada pemerintah. Sehingga nanti terhadap revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan revisi Undang-Undang Pertanahan itu dapat sedemikian mungkin berpihak kepada profesi notaris dan PPAT. Acara ini adalah kerjasama antara Pengwil Jabar INI dengan Pengwil Jabar IPAT serta 4 universitas terkemuka di Indonesia. Selanjutnya, menurut Irfan Ardiansyah SHLLM SPN, seminar ini diselenggarakan terkait digitalisasi, baik secara notaris maupun PPAT. Ini bertujuan agar eksistensinya notaris PPAT tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kemajuan zaman yang semakin pesat, maka kesempurnaan dan otentisitas akta harus mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan mengenai keterkaitan dengan digitalisasi ya, baik itu notaris maupun PPAT, yang mana kami bertujuan agar eksistensinya itu tidak tergerus dari posisi notaris itu dengan kemajuan perkembangan zaman. Karena kalau kita keterkaitan dengan KUHP kita, yang mana kita harus kesempurnaan dalam pembuatan akte itu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi semua segala macam ini kan terus kita ikuti agar kesempurnaan dalam otentitas dari akte tersebut tetap tidak tergerus dan existing dari notaris itu tetap terjaga baik pun untuk PPAT-nya tersebut. Irfan mengatakan kepada media, seminar ini sekaligus memberi masukan kepada pemerintah dalam proses revisi UUJN dan Undang-Undang Pertanahan. Ini dilakukan agar tidak tambal sulam, namun secara keseluruhan lebih mengarah kepada tugas dan wewenang notaris PPAT. Nah, dari sini kita akan melakukan FGD, Forum Discussion, yang mana kita akan mensupport untuk kasih masukan kepada pemerintah ataupun ke lembaga organisasi kita, tujuannya agar bisa saling kontribusi untuk pemahaman mengenai undang-undang yang akan terkait itu. Gitu. Wacana-wacana perubahan undang-undang baru? Kalau melihat undang-undang sih pasti ada ya wacana semua segala macam. Nah, cuman cara bagaimana merubahnya itu agar tidak tambal sulam. Maksudnya biar secara keseluruhan semua segala macam itu untuk pelaksanaan tugas dan wewenang kita sehari-hari. Pemirsa, seminar ini dibuka oleh Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus Windayana yang sebelumnya memberikan keynote speech mengenai digitalisasi keagrariaan. Usai pidato, dilanjutkan pemukulan gong tanda pembukaan. Saya berharap dalam acara ini kita tidak ada lagi perdebatan mengenai apakah ini legal, apakah tidak. Karena menurut saya, perubahan-perubahan sosial yang ada sekarang ini harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Jadi saya berharap dengan acara
FGD dan seminar kali ini, saya sangat berharap sekali bagaimana Bapak dan Ibu memberikan dukungan terhadap bagaimana digital melayang itu bisa diimplementasikan secara lurus, secara luas dan menyeluruh, supaya layanan-layanan ini semuanya berkekuatan hukum. Jadi artinya, sekarang apa yang Bapak diskusikan hari ini mengenai layanan elektronik, kita sudah melaksanakan hak elektronik, kita mulai mendigitalkan data, ini kalah jauh dengan negara-negara lain. Jadi negara-negara lain seperti Vietnam, seperti Laos, itu melakukan reformasi yang cukup besar terhadap bagaimana pengelolaan pertanahan yang ada di negaranya. Kalau Bapak dan Ibu lihat, Indonesia itu sekarang di peringkat 6. Di peringkat 6 di Asia Tenggara, di dunia 106 dari 190 negara yang disurvei. Data kita masih analog. Jadi saya juga, ini mohon maaf nih, pengecekan katanya masih agak lambat karena BPN minta supaya datanya divalidasi dulu. Itu kebijakan kita supaya datanya bisa masuk ke elektronik. Tapi ini kita akan terus kebijakan lagi karena ada ekses jadinya di lapangan ya. Layanan jadi lebih lambat, kemudian akhirnya ada pungutan-pungutan lagi gitu ya. Nanti saya akan buatkan kebijakan baru supaya ini tidak membebani Bapak dan Ibu. Saya berharap pelayanannya lebih cepat, tapi tidak membebani lain, membebani hal-hal lain gitu ya. Itu yang saya inginkan, nanti saya buatkan kebijakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi acara FGD dan sosialis seminar ini saya buka. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa berkontribusi dalam acara ini. Usai isoma, seminar utama pun digelar dengan menghadirkan para pakar yang sudah berkompeten sebagai pembicara. Selain itu, para akademisi pun memberikan ilmunya dalam seminar di hari pertama ini. Nanti ketika dibuktikan bukti surat itu memenuhi unsur ketentuan hukum acara. Saya kira itu. Tapi saat ini hampir semua itu adalah semua elektronik dan dijadikan data di kantor pertanahan. Lanjut, saya kira. Kita akan sangat serius melakukan digitalisasi ini dengan membuat kerjasama dengan badan usaha. Jadi karena target kita 2025 itu semuanya harus sudah digital baik pelayanan maupun data. Jadi kita akan melaksanakan baik dengan diri kita sendiri maupun dengan pihak badan usaha. Ya, kita akan lakukan. Kalau masalah dengan adanya khusus pelayanan dengan dinas lingkungan setempat untuk validasi BPHTP yang sebelum 2011 sebelum adanya itu nanti dibahas dengan dinas-dinas terkait, masing-masing dinas kita bahas. Karena itu kan beda sekali ya. Dinas A, Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C kan beda-beda. Nanti itu bagian dari MOU yang harus diselesaikan. Saat ini jadi mandek ya. Iya karena kan gini. Jadi itulah buat saya beauty-nya dari elektronik gitu ya. Kalau dia tidak tercatat, berarti dia tidak bisa divalidasi. Nah ini kan ada masalah, harusnya kan segera didaftarkan lah si peralihan itu. Ini kan karena udah dari tahun 2011, udah 9 tahun tuh didiamin gitu kan. Jadi makanya saya berharap supaya tidak terjadi hal seperti ini, semuanya harus sudah segera didaftarkan ke kantor BPN. Nah yang ketinggalan-ketinggalan kan gak mungkin mulus nih sistem ini, pasti ada residu-residu, itu yang kita selesaikan. Jadi seperti yang 2001 ini belum ada, ya kita harus Pemda harus memastikan, ini udah didaftar loh, harus masukkan dalam sistem gitu, supaya bisa diverifikasi. Pasti gak akan murni ini lah, pasti ada sedikit-sedikit masalah kecil-kecil, nah itu yang akan diselesaikan. Ya, harus ke Pemda, Pemda harus memvalidasi data itu dan dimasukkan ke dalam sistem. Di entry dari manual ke digital gitu loh. Kayak gitu. Supaya bisa dibaca sistemnya. Pemirsa, di hari kedua ini FGD digelar. Para panelisnya adalah dari akademisi, notaris PPAT, dan pemerintahan. Mereka berdiskusi mengenai hasil seminar di hari sebelumnya. Di antaranya, mengenai digitalisasi,
kemudian mengenai akses kependudukan ke Dukcapil dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan notaris PPAT. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin. Dirinya memberikan pidatonya seputar profesi notaris PPAT dalam dunia digital dan seputar Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, forum diskusi yang kami hormati, tentu secara aturan normatif antara pemerintah dan DPR telah membuat suatu undang-undang. Undang-undang yang dituangkan di dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan era digitalisasi. Bahwa secara unit penegak hukum juga sudah ada, yaitu di bawah cyber crime-nya itu di bawah direktorat di Mabes Polri maupun di Polda-Polda sudah ada. Dan di dalam praktek kadang-kadang pihak notaris ini menjadi korban. Pihak korban dari permainan oknum. Tadi saya diskusi dalam beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan bahwa kadang-kadang ada sirkulasi daripada RUPS yang dilakukan oleh para pihak, karena posisi notaris adalah sebagai pencatat para pihak. Posisinya posisi netral. Dia tidak bisa memihak ke kiri, tidak bisa memihak ke kanan. Beda waktu saya sebelum DPR, Pak, sebagai pengacara. Saya harus memihak kepada si pemberi kuasa. Jadi base kepada argumentasi hukum pada saat seorang pengacara itu harus berdasarkan kepada power of attorney, surat kuasa. Tapi kalau notaris, secara hukum perundang-undangan dia harus dalam posisi berdiri di tengah. Tidak boleh memihak ke kiri, tidak boleh memihak kanan. Nah, menjadi problem sekarang, notaris kadang-kadang pada saat akte itu sudah terbuat, menjadi suatu bagian akte notaris yang lampiran-lampiran notaris itu masih terdiri atas warka atau perjanjian di bawah tangan yang dibuat para pihak, yang setelah beberapa tahun kemudian bisa saja terjadi itu karena adanya suatu manipulasi tanda tangan atau manipulasi dari akta surat palsunya dan lain sebagainya, itu yang menjadi kaitan si notaris itu bisa terikat menjadi junto 55 dari suatu dugaan tindak pidana. Nah, ini yang biasa sering terjadi. Yang sering terjadi, dan bahkan banyak pengaduan-pengaduan dari para notaris yang masuk ke penegak hukum dan masuk kepada DPR meminta perlindungan hukum karena dalam posisi dia terjebak karena dianggap menggunakan akte atau keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak yang merupakan bagian dari akte notaris itu sendiri. Nah, di dalam hal ini tentu saya juga tidak memunafikan daripada oknum, daripada pejabat pemerintah. Ada juga pejabat pemerintah yang tidak melakukan koridor pekerjaannya baik di sektor penegak hukum dalam hal ini kepolisian kejaksaan, begitu juga dari sektor administrasi yaitu di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini adalah di Dirjen Agung Administrasi Hukum Umumnya yang mendata dan melakukan verifikasi terhadap akte tersebut. Nah, di zaman era digitalisasi dan era 4.0 ini, apa yang menjadikan otentik suatu akte itu bisa ditandatangan secara elektronik? Kalau di beberapa negara itu tidak lagi menggunakan dia tanda tangan secara spesimen, tapi juga menggunakan password, kode, angka yang diketahui para pihak yang bisa disinkronkan dengan pejabat pemerintah dalam hal ini. Di Indonesia belum, masih menggunakan tanda tangan elektronik yang bisa juga kita melakukan tanda tangannya itu melalui handphone. Kalau kita menggunakan handphone Samsung, kita terima akte atau blanko, kita bisa tanda tangan, kita bisa kirim melalui handphone.
dan itu bisa sah. Tergantung komitmen dan perjanjian dari para pihak. Nah sekarang apakah itu dalam hal nanti pembuktian di aparat penegak hukum, baik itu di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, bisa diakui sebagai autentik suatu tanda-tanda? Kan itu yang harus menjadi concern. Kalau dalam dunia bisnis sekarang, dalam dunia perbankan finance, itu bisa diakui. Karena di samping tanda tangan verifikasi, tanda tangan spesimen itu biasanya dia ada password. Kode password, kalau Pak Aziz kode passwordnya misalnya 005. Dia udah ada synchronize daripada password itu. Tapi kalau tanda tangan ini, apakah birokrasi dalam hal ini aparat penegak hukum juga sudah menggunakan itu atau tidak? Kan ini yang menjadi problem. Apakah tanda tangan yang secara password dan atau spesimen elektronik ini sudah menjadi acceptable bagi kalangan birokrasi atau tidak? Nah ini secara jujur praktek di lapangan, spesimen tanda tangan elektronik ini belum merata secara kumulatif di beberapa instansi pemerintah maupun di instansi penegak hukum. Nanti kalau Bapak dan Ibu dan pengamat hukum khususnya dari kaum intelektual, dari Pajajaran, Parayangan, kemudian dari UI dan dari Unpas, kalau meminta kami akan berikan Pak, nanti dalam waktu yang tepat nanti kami berikan, supaya bisa mengkaji secara detail dan bisa mengkaji secara akurat terhadap resources yang tepat. Karena apa? Karena sekarang banyak beredar naskah akademis atau RUU yang dipenggal-penggal, sehingga nanti penafsirannya bisa berbeda-beda. Kami juga meminta masukan dari forum yang terhormat pada siang hari ini, yaitu berkenaan pertanggungjawaban notaris seperti apa, dan DPR bisa berbuat apa untuk notaris yang dizolimi, quote unquote. Saya sampaikan tadi, sepanjang notaris menggunakan dan melakukan profesi itu berdasarkan undang-undang dan dalam posisi netral, dia insya Allah aman. Kami siap untuk melakukan hal-hal, menerima masukan terhadap draft rancangan undang-undang ataupun perubahan terhadap rancangan undang-undang yang telah kita lakukan, yaitu undang-undang nomor 11, kemudian undang-undang 30 tahun 2004 tentang notaris, yang bisa kita lakukan perubahan-perubahan dalam mengantisipasi terhadap undang-undang yang baru, khususnya terhadap undang-undang Omnibus Law. Aziz mengharapkan adanya masukan dalam pembentukan undang-undang maupun revisi undang-undang serta yang terkait dengan Omnibus Law. Hasil dari FGD ini kemudian rumusannya diberikan kepada Wakil Ketua DPR RI, Aziz Samsudin, sebagai masukan dari para notaris PPAT, akademisi, dan lainnya. Sehingga nantinya bisa dipertimbangkan dalam melakukan revisi UUJN, Undang-Undang Pertanahan, dan Undang-Undang Omnibus Law. Kalau seandainya ada RUU atau apapun yang memang melibatkan profesi kami minta dilibatkan dari awal. Sehubungan dengan kami itu stakeholder terdepan, profesi kami sebagai notaris dan PPAT memang harus mengetahui di lapangan seperti apa kendala itu kalau seandainya itu diterapkan. Pada saat itu sudah jadi, kami sudah tidak bisa apa-apa kalau seandainya dari awal tidak tahu prosesnya. Jadi mungkin hanya sekian bahwa kami itu stakeholder terdepan untuk menjalankan peraturan yang dilepaskan oleh undang-undang, oleh DPR. Jadi kami merasa bahwa dalam praktek kamilah yang tahu kendala apa yang sebetulnya kami hadapi di lapangan. Yeah. Mungkin hanya sekian. Baik, terhadap draft rancangan undang-undang, Pak. Sepanjang secara teori undang-undang itu belum disahkan di paripurna, masih bisa kemungkinan untuk ditambah, masih bisa untuk dikurangi, masih bisa untuk dilakukan perbaikan. Sifatnya begitu dulu. Nah, masuknya di mana, Pak Aziz? Bisa saja nanti hasil forum diskusi ini memberikan masukan, bisa dikirim ke partai politik atau ke saya, kalau saya kan melalui Partai Golkar.
Nanti saya menjadi usulan Partai Golkar untuk menyampingkan atau dilakukan penyesuaian. Nah, memang kadang-kadang kata-kata orang hukum dan kata-kata yang digunakan oleh common language berbeda. Nah, makanya kadang-kadang orang banyak bilang dihapus, gitu Pak. Sebenarnya tidak, dalam draftnya itu penyesuaian. Jadi udah benar, penyampingan, penyesuaian. Ini persis pada saat kami, waktu saya di Komisi 3, membuat kodifikasi terhadap KUHP. Kami tidak menghapus pasal-pasal itu secara menyeluruh, dan penggabungan undang-undang pasal-pasal atau ayat-ayat dari undang-undang tertentu itu tidak kita delete secara menyeluruh. Tapi pasal-pasal yang bersinggungan, berhimpit, maka dilakukan penyesuaian atau menyampingkan di dalam undang-undang yang kita buat di dalam KUHP. Serta kami juga berikan aturan peralihan. Aturan peralihan itu adalah jangka waktu untuk melakukan penyesuaian bagi aparatur pengguna, dalam hal ini penegak hukum, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap, karena di dalam undang-undang itu pasti ada yang namanya peraturan pelaksana, PP-PP-nya itu yang kita beri waktu pada saat itu. Kalau di undang-undang KUHP kita beri waktu 3-5 tahun untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka menyampingkan itu. Nah, kemudian terhadap rancangan undang-undang notaris yang tadi disampaikan, Pak, bagaimana dengan undang-undang 30 tahun 2004 dan undang-undang tentang digitalisasi, yaitu terakhir undang-undang 19 tahun 2016 itu, bisa nggak di-adjust, dilakukan penyesuaian? Bisa, Pak. Tinggal inisiatifnya mau dari mana sekarang. Kalau DPR sekarang berdasarkan tata tertib undang-undang MD3, kita dapat melakukan perubahan undang-undang cukup dengan ditandatangani oleh 25 orang. Pengawasan, Pak. Pengawasan notaris kan sekarang ini oleh majelis pengawas. Kalau dulu kan oleh pengadilan. Justru dengan adanya oleh majelis pengawas notaris, justru sekarang ini banyak sekali notaris yang ke bawah-bawah lah, ditarik-tarik. Ya. Sama dengan pengacara. Zaman dulu zaman oleh pengadilan. Enggak ada. Sangat ketat oleh pengadilan. Betul. Kenapa? Mungkin enggak di undang-undang itu berarti dimasukkan kembali itu. Mungkin saja. Atas keinginan para pihak dan kesepakatan para pihak. Sama dengan pengacara kan. Dulu kan pengantikan semuanya di oleh Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi. Sekarang kan bisa dilakukan oleh asosiasi. Sama juga dengan notaris. Dulu oleh pengadilan, sekarang oleh majelis tinggi notaris. Sekarang mau enggak, bisa enggak Pak dikembalikan? Bisa saja, enggak ada masalah. Nah, tadi kan ada masukan, ada pasal-pasal yang ingin disisipkan. Nah, posisi sekarang kan draft itu sudah ada. Kalau draft itu belum ada, nanti tentang peranan dan fungsi daripada keberadaan notaris bisa saja disisipkan di dalam pembahasan. Dalam pembahasan mana? Dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah. Itu tadi kan saya udah buka ruang. Silakan dari pihak notaris dalam FGD dan seminar nasional ini diberikan masukan kepada kami DPR atau kepada pemerintah juga untuk dijadikan menampung aspirasi-aspirasi yang belum terakomodir di dalam DIM maupun di dalam naskah akademis. Pemirsa, demikian secara keseluruhan seminar internasional yang digelar di Intercontinental Hotel Dago Pakar Bandung. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua.